Halo brother, masih bersama saya Dianda Berpam Tangerang di channel YouTube Dianda Berpam Tangerang brother. Di depan saya ini sudah ada cacing ya brother. Cacing ini bagus banget untuk ekstra puding burung seperti murai batu, burung kacer dan lain sebagainya brother. Karena kandungan nutrisi di cacing ini sangat tinggi brother dan tidak banyak mengandung efek samping terhadap burung ya brother. Nah di sini saya bakal jelasin nih kenapa saya menggunakan pasir malang sebagai media penyimpanan cacing ini ya brother. Yang pertama, pasir malang itu bisa menyimpan atau menyerap air ya brother. Itu sangat dibutuhkan untuk media penyimpanan cacing karena cacing sangat menyukai atau habitat cacing itu di yang lembab-lembab ya brother. Yang kedua, dengan menggunakan media pasir malang ini, media lebih mudah dibersihkan, brother. Jadi cacing yang kita akan berikan ke burung kesayangan kita bisa terjaga kebersihannya, brother. Kita bersihkan seperti ini. Nanti dengan membersihkan seperti ini, kotoran yang dikeluarkan oleh cacing itu akan kebuang ya brother, dan cacing juga lebih bersih, dalam perutnya itu lebih bersih, dia tidak banyak mengandung tanah ya brother, yang banyak mengandung bakteri-bakteri tidak baik untuk burung kesayangan teman-teman. Dengan mencuci media ini selama 4 atau 5 hari sekali, cacing akan terjaga kebersihannya brother. Oke, untuk memberikan cacing yang ditaruh di media pasir malang ini lebih mudah brother, dan cacing tidak kotor. Jadi seperti ini untuk membersihkan sebelum kita memberikan kepada burung kesayangan kita brother. Oke, kita ambil cacing yang gede-gede di tempat yang ember eksotik ini ya teman-teman. Nah, cara membersihkannya tinggal dicelupin aja nih brother di air bersih. Dia sudah bersih brother, dan bisa dilihat cacingnya bersih, glowing brother, tidak banyak perutnya, itu tidak banyak kotoran brother, dan lebih mudah untuk membersihkan seperti ini brother. Untuk satu pasang indukan kita hanya membutuhkan 3 atau 4 ekor cacing di pagi hari brother. Jadi kita bersihkan 3 atau 4 aja untuk pemberian pakan satu pasang burung murai batu di kandang ternak kita brother. Oke, sudah selesai, ini ada 4. Sekarang kita berikan kepada indukan yang sedang angkut sarang brother. Sebelumnya kita kasih vitamin yang super mantap ini brother, yang sudah teruji di banyak penangkar brother. Untuk yang udah subscribe channel YouTube Dianda Berpam Tangerang, terima kasih banyak karena channel subscribe Anda sangat memacu semangat saya untuk berbagi tips menarik lainnya seputar penangkaran brother.